Dari apa pertama? Dari pertama dulu. Hah? Dipecah dulu. Aku seperti biasa. Ada enggak apa lah. Ini loh. Ini yang itu tuh. Pelan-pelan. Oh, kan pencernaan pada manusia sama pelan-pelan. Seperti udah itu udah pelan-pelan tuh. Organ pencernaan. Organ pencernaan pada manusia sama seperti hewan. Manusia pun memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanan yang dimakan atau dikonsumsi agar akan dicerna dan diuraikan oleh organ. Ini caranya. Organ pencernaan pada manusia sama seperti hewan, manusia pun memerlukan makan untuk bertahan hidup. Makanan yang dimakan atau dikonsumsi akan dicerna dan diuraikan oleh organ pencernaan di dalam tubuh kita. Ulangi lagi. Pelan-pelan kayak tadi. Itu supaya kamu bisa ngerti apa isinya. Dah. Itu kebiasaannya jelek. Udah biasa. Harus di stop. Ayo. Semerim. Yo. Oke. Organ pencernaan pada manusia sama seperti hewan, manusia pun memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanan yang dimakan atau dikonsumsi akan dicerna dan diurai oleh organ pencernaan di dalam tubuh kita dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan di dalam tubuh kita bekerja secara otomatis atau tanpa perintah dari kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia memiliki tiga fungsi, ya, yaitu sebagai berikut. Untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus karena bantuan gigi dan enzim. Menyerap zat-zat makanan yang halus sehingga dapat masuk ke dalam darah. Enzim pencernaan berfungsi mempermudah proses penyerapan salin makanan, membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan di dalam tubuh. Zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Nah, tahukah kamu apa saja organ pencernaan dalam manusia dan urutannya? Perhatikan gambar berikut. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus besar, anus. Pelan-pelan. Mulut. Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua sebagai berikut. Satu. Jaman air. Pencernaan mekanik, yaitu proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi. Pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan enzim, bantuan enzim-enzim pencernaan yang berlangsung dari dalam mulut, lambung, dan usus. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh.